Kebakaran hebat menghanguskan belasan kios di lantai 2 Pasar Cikupa Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis kemarin. Hubungan arus pendek listrik dari salah satu kios pakaian diduga menjadi penyebab kebakaran. Petugas pemadam kebakaran cukup kesulitan untuk menjinakkan api lantaran banyaknya kios sudah ditinggal pemiliknya. Petugas pun terpaksa harus membongkar tralis agar dapat menjinakkan api yang berkobar di dalam kios. Sejumlah pedagang yang memiliki kios tidak jauh dari titik api berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka ke tempat yang lebih aman. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini, kasus kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Cikupa. Thank you.